Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, merupakan salah satu kota dengan tingkat kompleksitas dan kemajemukan masyarakatnya yang tinggi. Tingginya tingkat kompleksitas masyarakat perkotaan membutuhkan berbagai dukungan, salah satunya yang terpenting adalah di bidang kesehatan. Sebagai universitas terkemuka di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar pendidikan tinggi di kota Surabaya, Universitas Surabaya berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016, UBEYA mendirikan Fakultas Kedokteran dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, serta berwawasan luas, sehingga kehadiran mereka dapat terpatri di hati dan pikiran masyarakat. Metode Interprofessional Education digunakan di Fakultas Kedokteran UBEYA dengan tujuan agar mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan sudut pandang lintas profesi. Selain itu, agar mahasiswa tidak terjebak dalam kotak pemikiran dunia kedokteran saja, sehingga nantinya mereka mampu bekerja sama dengan profesi terkait yang lain. Komitmen Universitas Surabaya untuk mendukung proses pendidikan di Fakultas Kedokteran diwujudkan dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung yang modern, sehingga mahasiswa mendapatkan kualitas pembelajaran yang terbaik. Guna memperluas wawasan mahasiswa, Fakultas Kedokteran UBEYA membekali dengan ilmu herbal medicine dalam perkuliahan. Pemahaman mengenai herbal medicine akan sangat membantu dan melengkapi seorang calon dokter untuk menjalankan profesinya dalam masyarakat kelak. Melihat potensi tersebut, Universitas Surabaya membudidayakan tanaman obat keluarga yang terdapat di UBEYA Training Center. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar secara langsung mengenai herbal medicine baik di dalam maupun di luar kelas. Pada tahapan profesi, untuk melatih, melengkapi, dan mempersiapkan keterampilan sebagai seorang dokter, mahasiswa menjalani pendidikan di beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Sukandar Mojosari, Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widiodiningrat Lawang, serta beberapa puskesmas di Jawa Timur. Universitas Surabaya, the first university in heart and mind. Thank you.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, merupakan salah satu kota dengan tingkat kompleksitas dan kemajemukan masyarakatnya yang tinggi. Tingginya tingkat kompleksitas masyarakat perkotaan membutuhkan berbagai dukungan, salah satunya yang terpenting adalah di bidang kesehatan. Sebagai universitas terkemuka di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar pendidikan tinggi di kota Surabaya, Universitas Surabaya berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016, UBEYA mendirikan Fakultas Kedokteran dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, serta berwawasan luas, sehingga kehadiran mereka dapat terpatri di hati dan pikiran masyarakat. Metode Interprofessional Education digunakan di Fakultas Kedokteran UBEYA dengan tujuan agar mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan sudut pandang lintas profesi. Selain itu, agar mahasiswa tidak terjebak dalam kotak pemikiran dunia kedokteran saja, sehingga nantinya mereka mampu bekerja sama dengan profesi terkait yang lain. Komitmen Universitas Surabaya untuk mendukung proses pendidikan di Fakultas Kedokteran diwujudkan dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung yang modern, sehingga mahasiswa mendapatkan kualitas pembelajaran yang terbaik. Guna memperluas wawasan mahasiswa, Fakultas Kedokteran UBEYA membekali dengan ilmu herbal medicine dalam perkuliahan. Pemahaman mengenai herbal medicine akan sangat membantu dan melengkapi seorang calon dokter untuk menjalankan profesinya dalam masyarakat kelak. Melihat potensi tersebut, Universitas Surabaya membudidayakan tanaman obat keluarga yang terdapat di UBEYA Training Center. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar secara langsung mengenai herbal medicine baik di dalam maupun di luar kelas. Pada tahapan profesi, untuk melatih, melengkapi, dan mempersiapkan keterampilan sebagai seorang dokter, mahasiswa menjalani pendidikan di beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Sukandar Mojosari, Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widiodiningrat Lawang, serta beberapa puskesmas di Jawa Timur. Universitas Surabaya, the first university in heart and mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam multikultur. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Dr. Rahmat Andoni, spesialis penyakit dalam, konsultan spesialis jantung pembuluh darah, Fellow of Indonesian Heart Association, Fellow of ASEAN Federation of Cardiology, Fellow of the American College of Cardiology, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Yang terhormat, Dr. Risma Ikawati, Dr. of Philosophy, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Yang terhormat Dr. Sawitri Bunga, spesialis mata, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Yang terhormat kepada seluruh jajaran dokter dan dosen selaku pemateri pada acara hari ini. Dan kepada seluruh hadirin yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk membacakan tata tertib acara pada hari ini. Para peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon atau mute dan juga menyalakan kamera selama acara pada hari ini berlangsung. Demikian tata tertib selama acara pada hari ini. Dengan ini, kami ucapkan selamat datang di acara First UBEYA Scientific Health and Education Update Virtual Reality Learning Experience. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, saya Ryu Okeko Kristina Gunawan dan rekan saya Mudita Lesari Utami yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing demi keberlancaran acara pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Tiada kata akhir dalam berdoa. Dan sebelum masuk ke dalam rangkaian acara,
Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Diharapkan sekali lagi untuk kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Baik, di sini terdapat 3 halaman Zoom. Sambil kita menunggu peserta lain untuk mengaktifkan kameranya, diharapkan kepada peserta yang sudah mengaktifkan kameranya untuk menunjukkan dan mempersiapkan senyum terbaiknya. Kita mulai dari halaman pertama. Mohon menunjukkan senyum terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, lanjut ke halaman kedua. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Saya pandu. 1, 2, 3. Lanjut ke halaman berikutnya. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaan peserta untuk berfoto bersama. Dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk tetap mengikuti serangkaian acara sampai akhir, karena akan dilakukan the prize untuk 2 pemenang yang beruntung. Dan diharapkan para peserta untuk dapat mengecek nomor registrasi yang telah dicantumkan di kolom chat Zoom. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala Departemen Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya kepada Dr. Dita Sukmaya, Magister Sains. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam multikultur dari Ubaya. Pertama-tama yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Surabaya, jajaran Rektorat Universitas Surabaya, jajaran Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, seluruh Dekan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia dan seluruh jajaran dekan-dekan di lingkungan Universitas Surabaya, seluruh Kaprodi Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia dan seluruh organisasi pendidikan kedokteran di Indonesia. Tak lupa kepada yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada acara webinar yang dalam keadaan sehat dan walafiat. Seluruh hadirin yang kami hormati, kita tahu bahwa pandemi beberapa tahun ini membuat perubahan dan menuntut kita untuk melakukan adaptasi dari berbagai sektor kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dan apalagi ini juga merupakan atau menimbulkan tantangan baru terkait dengan sistem pembelajaran di dunia kedokteran atau di dunia kesehatan, di mana mahasiswa peserta didik nantinya tidak hanya dituntut untuk memiliki wawasan yang baik, namun juga memiliki skills atau keterampilan klinis yang mumpuni sebagai bekal mereka nanti menjadi seorang dokter. Seluruh hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa semua terjadi pergeseran di dunia pendidikan kita. 2 tahun pandemi menyebabkan semua pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka menjadi harus bergeser full dilakukan secara daring. Kemudian pada saat ini ketika berangsur-angsur angka kejadian dari COVID-19 ini mulai mereda, kita mencoba untuk bangkit kembali, memulai langkah kembali untuk melakukan pembelajaran secara hybrid. Di lain pihak, kita tahu bahwa di dunia ini arus atau era teknologi digitalisasi sangat pesat sekali. Dan ini juga menuntut kita sebagai pelaku atau yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang sebelumnya mungkin dalam tanda petik gagap teknologi, sekarang dituntut untuk memanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin
teknologi-teknologi yang ada itu untuk mencapai tujuan pendidikan kita. Nah, salah satunya yang akan kita saksikan juga pada hari ini adalah terkait dengan penggunaan virtual reality atau VR. Nah, virtual reality ini merupakan salah satu teknologi sebetulnya yang juga dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran kita. Dan pada hari ini, laboratorium anatomi, terutama tim dari laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya yang akan mengulas berbagai hal terkait dengan penggunaan VR ini dalam dunia kedokteran. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Surabaya, terutama pada jajaran dekan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya atas dukungan penuhnya terkait dengan pengembangan laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, terutama adalah yang tergabung dalam laboratorium biomedik. Tak lupa pula kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, seluruh moderator, dan seluruh narasumber pada acara hari ini sehingga acara dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, hadirin yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat menikmati dan menyaksikan webinar dengan judul First Ubaya Scientific Health and Education Update Virtual Reality Learning Experience. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara berikutnya adalah penyampaian materi yang akan dipandu oleh Dr. Heru Wiono, spesialis penyakit dalam, selaku moderator pertama acara pada hari ini. Dr. Heru Wiono merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya dan merupakan dokter penyakit dalam Rumah Sakit Husada Utama dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Beliau menamatkan pendidikan kedokteran dan spesialis di Universitas Erlangga Surabaya dan sekarang sedang mengenyam pendidikan S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga Surabaya. Kepada Dr. Heru Wiono, spesialis penyakit dalam, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tidak bisa mengungkiri bahwa pada waktu ada pandemi ini memang terjadi perubahan. Perubahan yang salah satu kita hadapi, kalau dulu kita belajar anatomi secara hands-on dengan segala pengalaman pembelajaran dan lain-lain, kemudian kita harus memasuki era online dan kemudian mudah-mudahan kita masuk ke era hybrid. Pembicara kita, dua pembicara untuk sesi pertama ini adalah mereka-mereka yang mumpuni dalam hal ini. Mereka pernah mengalami pada waktu pengajaran offline, hands-on, kemudian mengalami online, dan insya Allah nanti akan masuk lagi ke hybrid dan semoga ke offline lagi. Pembicara pertama adalah Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah, Magister Science, Bina CS. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran UNER untuk spesialis bedah, melanjutkan ke S2 Magister Ilmu Kedokteran di Universitas Erlangga juga dengan minat anatomi dan histologi, dan beliau adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Untuk bersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Ahmad Hendra untuk menyajikan presentasinya. Judulnya menarik nih, Virtual Reality Technology Introduction for Learning. Waktunya 15 menit. Monggo Dr. Hendra, kami persilakan. Terima kasih Dr. Heru. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu pembicara atau salah satu pemateri dalam webinar kali ini. Selamat pagi para pimpinan Rektorat Universitas Surabaya dan pimpinan Dekanat Universitas Surabaya. Terima kasih atas kesempatannya.
Di sesi pertama ini lebih ke arah kita pengetahuan secara umum dulu ya tentang apa itu VR, virtual reality ya. Sesuai dengan yang disebutkan oleh moderator tadi, mungkin terlalu sedikit berlebihan ya, karena kami juga baru dalam hal ini. Jadi untuk online memang kita sama-sama mengetahui bahwa kita mulai di dalam tanda petik dipaksa untuk menggunakan online atau tanpa tatap muka karena ada pandemi ini, jadi 2 tahun ini. Dan untuk virtual reality sendiri atau dengan media VR ini juga kami juga relatif baru ya, jadi ini mungkin lebih tepatnya sharing ya, sharing experience ya. Jadi nanti kita bisa diskusi di akhir sesi. Saya buka screen PowerPoint saya. Terima kasih. Saya kedapatan judul sebagai sesi pertama dan pembicara pertama yaitu Virtual Reality Technology, Introduction in Learning. Jadi kira-kira apa sih ya VR atau virtual reality ini ya? Ternyata dengan adanya pandemi ini kita sebagai pendidik dan dari aspek mahasiswa juga mau nggak mau harus dipaksa tetap belajar, tetap menjalani edukasi tanpa harus mengurangi atau mengurangi risiko kontak fisik ya. Sehingga dalam ini akhirnya berkembang secara 2 tahun terakhir ini banyak sekali media-media pembelajaran atau media-media pertemuan ya lebih tepatnya yang kita gunakan untuk tetap melangsungkan edukasi di era pandemi yang sampai saat ini belum berakhir juga ya. Virtual reality adalah salah satu dari CMC ya, jadi computed mediated communication ya, computer mediated communication, di mana kita akhirnya dibantu oleh teknologi, kita dibantu oleh gadget, dibantu oleh media, sehingga kita tetap bisa berinteraksi baik itu sosial atau akademik dengan rekan-rekan kita semua. Bagi yang mungkin masih awam atau apa, atau bagi yang sudah paham mungkin lebih tepatnya kita refresh ya. Jadi virtual reality, kata-kata ini sangat terkenal, sangat lazim didengar, bahkan sampai anak-anak mungkin juga paham ya, virtual reality, VR ya, sering seperti itu. Dia dari kata dua, virtual dan reality. Di sini ternyata secara aspek meaning-nya artinya, jadi mendekati sesuatu yang nyata, mendekati. Jadi bukan nyata. Ini adalah bukan nyata tapi mendekati suatu nyata. Kalau secara bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai realitas maya ya, mungkin di beberapa jurnal dan lain-lain disebut sebagai realitas maya. Tapi pada dasarnya virtual reality adalah suatu kondisi di mana kita dimasuki suatu dunia komputer ya, secara 3 dimensi image ya, lingkungannya benar-benar virtual, benar-benar mendekati kenyataan tapi bukan kenyataan kita ya. Di sini kita sangat terbantu oleh teknologi dan dalam hal ini adalah komputer ya. Sehingga seolah-olah kita itu berinteraksi di dalam dunia reality yang ada di virtual tersebut tanpa sama sekali kita menyentuh dengan dunia nyata. Secara histori ternyata mungkin beberapa saya sendiri juga setelah mendalami VR beberapa bulan terakhir ini baru tahu ternyata sebenarnya historinya sudah cukup lama ya. Idenya kemudian perkembangannya dengan step by step-nya cukup lama ya. Hasil penelaan saya ketemu ternyata sejak tahun 1800 kurang lebih ya. Jadi sudah ada ide untuk menghasilkan foto saat itu ya. Foto pertama kali, jadi membawa dunia nyata ke dalam suatu gambar ya, 2 dimensi saat itu ya. Kemudian berjalanlah sekian tahun, tahun demi tahun ya, ditemukan beberapa alat ya. Sampai yang paling terkenal saat itu adalah ViewMaster. Nah, nanti ada gambarnya. Mungkin nanti beberapa sejawat atau rekan-rekan yang zaman dulu masih menangi ya, ViewMaster ya, kayak video tapi manual gitu ya. Pakai apa namanya? Film yang tidak bergerak ya.
Kemudian uniknya konsep VR ini sudah ada di salah satu novel, mungkin novel fiksi ya lebih tepatnya ya. Artinya secara ide sudah muncul, lebih terfokus bahwa kita sebagai manusia ingin adanya suatu teknologi yang bermakna seperti VR sekarang ini ya, memasuki area ilusi ya. Kemudian sekitar tahun 56 atau 60-an akhirnya keluarlah alat pertama yang kira-kira seperti VR sekarang, kira-kira ya, tapi sangat gede ya, jadi seperti suatu ruangan begitu ya. Di sini ada gambarnya, lah ini ya. Jadi orang dihadapkan di satu layar, masuk hampir seluruh kepalanya. Di situ sudah mulai muncul ada image tiga dimensi ya. Cuman sangat-sangat nggak portable banget ya, karena besar, kemudian namanya memakan tempat ya. Dan saat itu mungkin sulit berkembang juga ya, karena keterbatasan teknologi juga. Oke, kemudian dilanjutkan secara histori sampai dengan tahun 94. Nah, tahun 94 ini mungkin saya waktu itu masih umur berapa ya, kira-kira mungkin SMP, SMA ya. Jadi rame-ramenya video game namanya Sega. Nah, masih banyak beberapa rekan ya yang atau di sini Bapak Ibu ya yang kenal atau maklum dengan nama Sega. Ayo main Sega. Ini ternyata sudah memperkenalkan suatu glass, jadi kacamata VR saat itu, yang masih terbatas untuk permainan atau game, ya, atau entertainment lebih tepatnya. Baru kemudian tahun 2010, kira-kira 11 tahun terakhir ini, Google sudah menemukan atau membuat suatu aplikasi Google Street View, di mana di sini sudah mulailah kecepatan dari era dari VR ini ya. Kita lihat dari sejak 1800 puluhan tahun ya, berkembangnya butuh waktu puluhan tahun. Tapi sejak 2010 dalam 11 tahun terakhir ini, apalagi dengan pandemi ini, kita seolah-olah dipercepat perkembangan media-media seperti VR ini untuk lebih berkembang dan lebih familiar untuk kita pakai ya. Di sini akhirnya berkembanglah penggunaan VR ini atau virtual reality ini untuk kebutuhan beberapa aspek militer, film, kemudian flight simulation, education dalam hal ini ya, dan lain-lain. Nah ini yang tadi saya sebutkan, ViewMaster. Nah, mungkin ada yang masih menangi ya, tahun 39 ya, alat itu ya. Jadi digerakkan manual oleh tuas yang ada di samping, kemudian kita isi roll, bukan roll ya itu ya, kayak kepingan film ya. Kemudian kepingan film itu akan berputar sesuai dengan gambar yang kita mau ya. Ini beberapa foto ya dari histori yang tadi saya sampaikan. Saat ini sudah sekitar tahun 89 sudah berkembang VR yang tidak hanya headset ya, tidak hanya headset tapi merupakan suatu suit, body suit ya. Nah, mungkin beberapa rekan Bapak Ibu juga pernah lihat sudah dibuat film nih sama si Hollywood ya. Ready Player One, ya mungkin sudah pernah lihat Ready Player One filmnya. Ini benar-benar mengulas tentang kecanggihan VR sampai-sampai dijadikan topik utama dalam film itu. Ya. Nah, kemudian sampai hari ini beberapa VR yang terakhir kira-kira seperti ini ya. Beberapa merek Oculus Rift, kemudian HTC Vive, ya Samsung Gear ini mungkin juga pernah ya. Cuman sekarang sudah eranya sudah lewat ya, kemudian Google Dream. Sekarang mungkin yang paling sering adalah yang termasuk yang kita miliki di sini adalah yang Oculus ya, Oculus Rift. Ya, gimana sih sebenarnya kinerja atau proses bekerjanya virtual reality dalam komputer ini? Jadi komputer dalam ini sebagai base utama ya, dia menciptakan suatu dunia palsu ya, kita sebut sebagai pseudo world ya, dunia palsu di mana itu bergerak. Dynamic imaging, jadi bukan foto doang, tapi seperti video, tapi suatu pseudo, palsu ya. Kita masuk ke situ dengan memakai headset ya, seperti yang gambar ini ya. Kemudian seolah-olah di situ kita ada di situ ya, bukan hanya melihat, bukan hanya sebagai penonton, tapi ada di situ, kita hadir di situ ya. Baik physically maupun fictional, jadi dua-duanya kita bisa berinteraksi dengan dunia yang ada di video yang ada di dalam virtual reality glass tadi itu. Jadi seperti itu modelnya ya. Kemudian bermacam
sekarang sudah berkembang bermacam aplikasi software yang disesuaikan dengan kebutuhan dari VR itu sendiri. Nah, cuman ada enaknya. Ini beberapa sudah dilaporkan memang penggunaan VR ini kadang-kadang kalau kita lost control ya, orang itu jadi merasa nyaman di situ ya, terlalu nyaman malah ya, sehingga dia tidak butuh lagi interaksi dengan dunia nyata, dunia real ya. Ini yang berbahaya ya, istilahnya cyber sickness ya. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang mania ya, internet mania ya, kemudian agak kesulitan untuk punya problem dengan berinteraksi sosial, ini biasanya akan larinya ke sini, larinya dia akan menghadapi dunia palsu yang menurut dia nyaman dan lebih menerima dia sebagai orang ya. Nah, kemudian disadvantage yang lain adalah juga ada kemungkinan sih, ini masih beberapa kemungkinan ya, jadi dengan adanya VR ini mempengaruhi atau mengurangi jumlah pekerja. Nah, disebutkan dari beberapa center ada yang dilaporkan dengan adanya VR jadi mengurangi kebutuhan SDM ya. Tapi ini mungkin masih pro kontra ya, tergantung institusi yang melakukan ya. Nah, advantage-nya nih ya, lebih banyak sih advantage-nya daripada disadvantage-nya. Jadi kalau kami dari Muslim ya, sesuatu itu memang pasti ada negatif dan positifnya, tapi selama positifnya lebih banyak it's okay. Itu lebih bermakna buat kita untuk kita lakukan dan kita kembangkan. Beberapa pekerjaan yang sulit-sulit bisa dimudahkan ya. Ya paling mudah contohnya dengan desainer ya, desainer properti, building dan lain-lain juga bisa dimudahkan dengan teknologi VR ini. Kemudian pada teknologi airplane ya, simulator itu sekarang sudah modelnya juga pakai VR. Jadi mereka benar-benar seperti terbang ya. Mengurangi risiko kecelakaan ya sebenarnya. Kemudian yang paling sering ya, dan paling berkembang sejak lama ya, adalah VR games ya, untuk kita sebagai rekreasi ya, setelah kita jenuh di dunia nyata ya, tapi tidak sampai cyber sickness ya, harapan saya seperti itu. Ya, ini adalah beberapa aplikasi ya yang bisa dan saat ini mungkin sudah berjalan ya di dunia media entertainment, di militer ya, di transportasi ya. Cuman kadang-kadang kita mungkin ada beberapa yang baru ngeh, oh ternyata VR itu nggak cuma di film. Ya. Saya sendiri juga awalnya dulu cuma merasa VR itu di film lah, cuma khayalannya, ternyata enggak ya, sudah berkembang dan sudah ada di sekitar kita. Ya. Untuk yang sektor terakhir medical education ini juga sudah cukup berkembang ya, terutama memang masih atau lebih banyak untuk kasus-kasus anatomi ya. Jadi untuk kasus-kasus pembelajaran atau pendidikan human anatomy itu lebih banyak ya daripada yang lain-lain untuk medical education-nya. Nah, kenapa kita akhirnya mencoba memasukkan VR ini ke dalam learning atau education ya? Karena banyak sekali ya kemampuan VR ini, kita bisa melakukan memvisualisasi dan memanipulasi dunia. Kita buat seolah-olah seperti kondisi yang sebenarnya. Tapi meskipun bukan, tapi mirip ya. Dan dalam kondisi yang tiga dimensi, jadi benar-benar live ya, dan bisa berinteraktif secara real time ya. Nah, ini yang paling sering juga, terutama saya ya di divisi bedah ya, itu memang kita sering kan ada bencana, ada apa namanya, ledakan bom dan lain-lain seperti itu. Nggak mungkin kita latihan dengan benar-benar meledakkan bom, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita benar-benar latihan dengan mengharapkan ada bencana, enggak ya. Tapi dengan adanya VR ini kita bisa men-setting dunia bencana, men-setting dunia yang ada teroris, ada bom dan lain seperti itu. Kemudian untuk kita lakukan pembelajaran. Sehingga akhirnya VR ini membantu kita memberikan suatu fenomena lain ya, fenomena lain, penyegaran teaching methods ya, yang lebih kemudian menekankan pada anak didik kita atau para mahasiswa kita untuk lebih meningkatkan analisisnya dan memorinya. Kemudian bagi para kita nanti yang para dosen, para pendidik ya, kita juga bisa secara anatomi ya, pengalaman saya pribadi memang secara anatomi selama ini dulu saya belajar itu lebih sulit karena hanya berandalkan kadaver ya, jenazah, kemudian gambar dua dimensi di buku ya. Tapi dengan adanya VR ini kita bisa melakukan atau
seolah-olah kita masuk ke area yang sulit dicapai secara gambar, secara dua dimensi. Tapi secara tiga dimensi kita bisa masuk dengan VR ini tanpa kita kesulitan karena objek yang pakai tidak ada ya. Dengan VR kita bisa memutar kapan saja, kita bisa belajar kapan saja. Maaf, kurang 2 menit, dokter. Ya, oke. Sebenarnya ada juga selain VR dan AR ya, yang terkenal di dunia pendidikan. Cuman bedanya kalau AR itu, kalau ada beberapa yang sudah tahu, adalah game Pokemon Go ya. Jadi kita memasukkan dunia nyata ke dalam dunia tidak nyata. Jadi kebalikannya VR. Itu sama-sama bisa kita gunakan untuk pendidikan sebenarnya. Itu aja sih kalau untuk penggunaan atau aplikasi alat-alatnya, nanti akan mungkin akan dijelaskan oleh beberapa pemateri setelah saya ya, tentang headsetnya dan lain-lainnya ya. Mungkin untuk operator slide bisa memutar video untuk saya, silakan, untuk terakhir dari presentasi saya. Mohon izin moderator untuk putar video. Monggo, silakan dokter. Ini saya ambil dari salah satu saluran TV nasional ya, TV swasta nasional. Mohon izin untuk slide terakhir, Dr. Fedy. Matur nuwun, matur nuwun. Ada satu slide terakhir, ternyata saya temukan satu artikel unik tentang penelitian ya, ternyata di barusan tahun 2021 ini ya, kita tahun 2021 di Korea, satu meta analisis sudah melakukan suatu penelitian terhadap penggunaan VR ini atas kecapeknya ya, kecapean atau pemahaman dari student learning. Ternyata memang dinyatakan bahwa penggunaan VR ini more efektif ya, dalam daripada traditional training ya, dalam membangun skill dari students, mahasiswa, kemudian prakteknya dan secara socio-emotional skill. Itu aja presentasi dari saya.
Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Hendra. Memang adaptasi yang harus kita lakukan karena pembelajaran kedokteran yang sebagian besar kita harusnya hands on ya, tapi kita terpaksa harus adaptasi dengan kondisi. Syukurnya sekarang ada virtual reality. Saya nggak bayangkan Spanish Flu tahun 1918 itu pakai Viewmaster kali ya. Karena kesulitannya. Pengajaran materi kedua adalah dari Dr. Winnie. Beliau ini dari Fakultas Kedokteran Samratulangi dan melanjutkan S2 Magister Kedokteran Dasar di Universitas Erlangga. Minatnya adalah anatomi dan teknologi kedokteran. Jadi pas buat menjelaskan mengenai penggunaan VR dalam pengajaran di anatomi dan histologi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan. Silakan Dr. Winnie, 15 menit nggih, monggo. Ya, baik, terima kasih Dr. Heru, Iono spesialis penyakit dalam. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para peserta yang hadir untuk saat ini. Dan pada saat ini saya akan membawakan, tadi sudah dijelaskan pada bagian introduction adalah tentang virtual reality, dan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana teknologi virtual reality ini diaplikasikan dalam clinical script atau kemampuan klinis pada mahasiswa kedokteran. Jadi seperti kita tahu bahwa skill lab itu merupakan strategi pembelajaran yang berfungsi untuk nantinya kita akan mempersiapkan mahasiswa kita di dalam keterampilan klinis, di dalam cara mereka berkomunikasi, terus juga mereka akan melakukan pemeriksaan fisik ataupun tindakan medik dan prosedur invasif bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum. Jadi selama mereka menjalani proses pendidikan sarjana dan nantinya mereka sebelum memasuki pendidikan profesi kedokteran, mereka sudah memiliki bekal terlebih dahulu selama di dalam jenjang pendidikan sarjana ini. Clinical lab ini juga diarahkan, jadi sebagai salah satu upaya pengenalan sejak dini untuk mahasiswa kedokteran, yaitu untuk menerampilkan, jadi pada keterampilan klinik mahasiswa yang harus dikuasai seorang mahasiswa untuk nantinya dia akan menjadi seorang dokter. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan materi, tapi sebelum mereka juga akan terjun nantinya pada profesi kedokteran, mereka harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara teknik dalam keterampilan klinis. Keterampilan klinis ini atau skill lab itu juga merupakan bagian penting. Jadi selama proses pendidikan mahasiswa ini hingga menjadi seorang dokter, itu proses pendidikannya adalah kompleks dan harus berterintegrasi dengan seluruh program yang mengacunya pastinya akan pada kurikulum berbasis kompetensi atau yaitu KBK, di mana yang berfungsi untuk kita akan mengetahui apa sih bagaimana atau pencapaian kompetensi bagi peserta didik, khususnya bagi mahasiswa kedokteran untuk saat ini. Jadi kalau kita melihat seperti ini, jadi untuk mahasiswa nantinya akan memperoleh pengalaman secara empiris. Jadi seorang mahasiswa kedokteran ini perlu melakukan interaksi. Jadi harus adanya interaksi interpersonal, bagaimana cara mereka berinteraksi, begitu juga sesama manusia, yaitu sebagai sesama dokter, begitu juga interaksi mereka terhadap perawat, interaksi mereka terhadap pasien, bahkan para petugas kesehatan yang nantinya mereka akan temukan selama mereka menjadi seorang dokter. Dan untuk mengakomodasi hal tersebut, kita pastinya akan memerlukan suatu kurikulum dan komponen penunjang yang harus sedemikian rupa kita atur dengan tujuan yang jelas. Jadi memiliki tujuan yang jelas dan berkelanjutan. Jadi juga kita kondisikan untuk wahana pendidikan yang tersedia untuk saat ini, apalagi di musim pandemi seperti ini. Terus juga kita akan memfasilitasi para mahasiswa ini dalam proses pendidikan dan memberi kesempatan kepada peserta didik, yaitu pada mahasiswa, itu bisa melakukan observasi. Jadi bagaimana kita langsung seakan-akan seperti kita mereka itu mengobservasi dan juga akan tindakan kepada pasien, baik secara pasif maupun juga
secara aktif, jadi sesuai target kompetensi yang kita ingin capai dan batas kewenangannya yang tentunya harus kita awasi juga. Dan terus untuk mahasiswa nantinya juga pastinya akan dievaluasi untuk melihat perkembangan bagaimana proses belajar dari mereka. Biasanya evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian dan penguasaan tingkat keterampilan dari mereka. Jadi dengan evaluasi ini, setelah mereka belajar kita akan mengevaluasi, itu kita memiliki harapan, jadi supaya mahasiswa itu mampu mencapai berbagai standar kompetensi dari masing-masing jenis keterampilan yang harus dikuasai. Jadi oleh karena itu, sebelum nantinya mahasiswa ini akan menjadi seorang dokter, jadi sebelum akan mencapai fase dari pembelajaran yang berbasis pengalaman klinis itu untuk memasuki profesi, jadi mahasiswa perlu kita persiapkan terlebih dahulu agar nantinya mereka ketika praktek, jadi bisa aspek keselamatan pasien pun juga bisa akan tetap terjamin. Jadi untuk melaksanakan aktivitas persiapan tersebut, di sini kita akan mempersiapkan suatu sistem, jadi dalam lingkungan belajar yang kondusif untuk berlatih melakukan tindakan. Jadi kita akan menghadirkan supaya seakan-akan mereka berlatih juga ya untuk kemampuan klinis. Jadi fasilitas simulasi keterampilan medis akhirnya akan menjadi solusi bagaimana kita untuk bisa membuat anak-anak ini merasa nyaman dengan fasilitas yang kita berikan menjadi solusi yang relevan dan reliable. Fasilitas simulasi yang baik diharapkan mampu nantinya akan memfasilitasi mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang hampir menyerupai aktivitas nyata di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti mungkin tadi sudah disampaikan pendahuluannya oleh Dr. Hendra tentang virtual reality. Jadi virtual reality ini itu memungkinkan mahasiswa itu juga berinteraksi dengan komponen yang ditampilkan secara virtual. Jadi juga akan dibuat kondisinya juga mungkin lingkungan virtual dan fisik. Jadi mereka juga bisa merasakan secara fisiknya, seakan-akan mereka juga kita buat juga dalam situasi lingkungannya juga memang virtual. Jadi kombinasi ini, jadi komponen antara virtual dan fisiknya, itu jadi nantinya akan memungkinkan mahasiswa untuk mempraktekkan mungkin nanti dari kasus-kasus ya, skenario kasus yang nanti bisa diberikan, jadi kasus-kasus klinis, yang dengan aman, jadi bisa di kelas maupun bisa di laboratorium, jadi mereka bisa melakukannya secara aman karena menggunakan virtual reality ini. Penelitian tentang penggunaan perangkat teknologi ini atau VR ini itu sudah banyak diteliti dan akhirnya menunjukkan memang adanya efek positif pada kepercayaan diri mahasiswa kedokteran. Karena seperti tadi saya katakan, pada umumnya ketika mereka menggunakan itu hampir sama dengan suatu realitas. Jadi memang mereka benar-benar merasakan bagaimana cara mereka bisa melakukan keterampilan klinis. Jadi simulasi virtual klinis ini ketika kita menggunakan pasien virtual dalam lingkungan klinis yang dinamis. Dan konsep ini didasarkan pada pasiennya yang virtual, tapi kita akses melalui berbagai multimedia dan interaktif dari berbasis layar. Teknologi digital dan virtual itu dapat menciptakan situasi nyata. Jadi ketika mereka disediakan suatu skenario, dan ketika mereka nantinya akan mempraktekannya, baik itu walaupun hanya pasien virtual, tapi itu seperti menciptakan situasi nyata yang nantinya mereka akan melakukannya. Jadi akan menggunakan pasien virtual yang digambarkan pada layar sentuh. Simulasi virtual klinis ini juga nantinya bisa meningkatkan interaksi dan umpan balik. Jadi mereka akan belajar juga cara berkomunikasi, baik itu kepada pasien maupun kepada sejawat dokter, baik bisa juga kepada perawat seperti yang tadi saya katakan. Jadi itu akan meningkatkan interaksi juga dalam virtual reality ini dan umpan balik. Jadi sehingga akan meningkatkan persepsi efikasi diri dan tingkat kepuasan dari yang para pengguna VR ini. Penggunaan virtualisasi klinis untuk mahasiswa juga dia akan selain meningkatkan kinerja dan kompetensi yang terkait dengan keterampilan dari psikomotorik mereka. Jadi melalui pergerakannya itu juga akan meningkatkan dari gerakan apa yang akan mereka lakukan. Terus juga bisa berpikir kritis karena dari virtual reality ini juga kami akan bisa disediakan skenario kasus ya. Jadi mereka juga bisa berpikir secara kritis apa yang
akan mereka lakukan terhadap kasus yang diberikan, juga keterampilan apa yang mereka juga bisa lakukan, jadi seperti pemeriksaan apa yang akan mereka lakukan, dan mungkin pemeriksaan fisik atau nantinya akan direncanakan untuk apa yang mereka, tata laksana yang mau mereka lakukan, bahkan untuk pengambilan keputusan pada akhirnya apa yang harus mereka lakukan terhadap pasien yang mereka lakukan pada skenario klinis ini. Kemajuan teknologi terbaru, jadi dalam simulasi virtual klinis, telah meningkatkan realisme, jadi seperti nyata. Jadi apa yang sudah mereka lihat itu realisme dan interaksi dinamis. Jadi seperti saya katakan, tetap ada interaksi, dengan kemungkinan akan digambarkan nantinya kelihatan seperti ada tabel, tabel ini layar sentuh, mereka juga akan melihat tahap-tahap apa yang harus mereka lakukan. Nanti mungkin saya akan putarkan videonya untuk mereka melihat apa bagaimana sih untuk tabel layar sentuhnya atau apa yang bisa mereka lihat, langkah-langkah keterampilannya yang bisa mereka lihat. Dan juga saat ini metode pembelajaran klinis clinical skill ini dengan medual virtual itu memang masih terus dikembangkan. Khususnya kita pun juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, kita juga terus mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa kedokteran untuk yang terutama di era teknologi ini ya. Jadi untuk mencapai kepuasan belajar untuk mahasiswa dan nantinya juga hasil belajarnya akan efektif sehingga mereka akan tetap menjadi seorang dokter yang sama dengan teknologi yang baru ini dengan yang masa lampau. Di kami saat ini pada laboratorium anatomi, di sini kita mahasiswa kedokterannya mengembangkan keterampilan kemampuan klinis skill lab itu dengan menggunakan VR seluler Oculus Quest. Jadi yang terjangkau dengan aksesnya yang tak terbatas dan di mana saja, kapan saja, dan bisa menggunakan input pelancakan tangan. Jadi terdapat seperti gambaran tangan, jadi mereka seperti memang nyata menggerakkan untuk berlatih dalam model terpandu atau ahlinya. Nah, jadi Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya yang mengakser virtuality, di sini kita bekerja sama dengan perusahaan Medical Holodoc yang menyediakan kontrol aplikasi, kontrol headset, dan pemantauan kemajuan mahasiswa, dan juga ada pelaporan dari analitik yang kaya tentang hasil pembelajaran yang memberikan wawasan jadi untuk setiap aspek laboratorium dari keterampilan klinis ini. Jadi nanti juga bisa melihat kinerja mahasiswa juga bagaimana dan kesenjangan keterampilan mahasiswa dan kelas. Jadi untuk VR atau pelatihan imersif ini sebetulnya hanya perubahan paradigma yang sudah berlangsung dalam bidang kesehatan, di mana penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh keterampilan klinisnya lebih cepat dan biasanya juga bisa dengan lebih sedikit kesalahan dan mempertahankan keterampilan yang dipelajari lebih lama melalui pengalaman belajarnya yang akan lebih mendalam. Di sini saya akan memutarkan video, jadi untuk bagaimana sih untuk VR dalam clinical skill lab. Jadi saya katakan tadi yaitu adanya pelacakan tangan. Nah, jadi di sini seakan-akan memang mahasiswa melakukan keterampilan medis. Di sini juga ada tata caranya, pelaksanaannya. Jadi ketika misalnya mereka pasang infus, di sini akan bisa kelihatan apa-apa langkah-langkah yang bisa mereka lakukan. Dan di sini tersedia banyak alat juga yang lengkap. Jadi di sini juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara penggunaannya. Jadi di sini mahasiswa juga bisa belajar mandiri karena sudah tersedia tabel bagaimana untuk tata laksana yang harus mereka lakukan untuk caranya.
Mungkin kalau pada video kedua, di sini kita akan lebih dilakukan skenario klinis. Jadi memang mahasiswa seolah-olah jadi berada dalam rumah sakit. Dan di sini mereka akan berinteraksi baik itu dengan pasien maupun dengan perawatnya. Di sini ada satu contoh kasus, saya mengambil contohnya adalah kasus pneumotorak. Di sini settingannya adalah bisa kita buat settingan UGD rumah sakit. Nah, di sini mereka akan belajar cara berinteraksi juga dengan pasien, bagaimana cara mereka menganamnesa pada pasien. Ya, setelah mereka menganamnesa, setelah mereka berinteraksi, setelah itu mereka sudah mulai memikirkan apa tindakan untuk selanjutnya, pemeriksaan fisik apa yang akan mereka lakukan. Jadi dalam virtual ini juga sangat kelihatan kalau pada pemeriksaan fisik memang seperti terdengar suaranya jelas ya dok. Jadi misalnya seperti pemeriksaan fisik ini dengan suara pernafasannya juga memang terdengar dengan jelas. Di sini juga mahasiswa akan dilatih bagaimana juga berinteraksi dengan perawat. Jadi di sini juga kita bisa atur tanggapan dan pengembangan kasus klinisnya bersifat dinamis dan nanti juga akan tergantung pada keputusan yang diambil.
Mohon maaf, kurang satu menit, dokter. Bisa agak percepat sedikit, yaitu nantinya di sini juga mereka akan mempraktekkan bagaimana untuk penanganan pada pasien ini, jadi untuk langkah-langkahnya, cara-caranya, jadi sebelum melakukan tindakan mereka seperti harus melakukan untuk rencana apa yang mereka lakukan, mereka harus tahu dari awal untuk tahapan-tahapannya. Itu juga akan nantinya masuk dalam pembekalan mereka selama keterampilan klinis. Gitu. Ya, mungkin seperti itu aja untuk penjelasan materinya. Terima kasih untuk perhatian juga untuk dari para peserta yang hadir saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Winnie. Penjelasan yang menarik, dan memang setting VR itu bisa dikatakan unlimited, ya. Sampai untuk pneumotorax saja bisa kita buat settingnya. Dan memang pendidikan dokter itu basisnya kompetensi dan keterampilan. Jadi semakin banyak melibatkan indera, semakin banyak yang kita ingat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo dari teman-teman audiens, dari audiens, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kebetulan sudah ada yang masuk ini satu, ada yang resen. Pertanyaan ini untuk kedua pembicara, monggo. Apa kesulitan untuk melaksanakan virtual reality pada pendidikan kedokteran? Dan apakah virtual reality itu dapat menggantikan pendidikan keterampilan kedokteran dalam hal anatomi secara hands-on? Apakah ada kesulitan? Monggo, saya persilakan. Kalau dari sisi persepsi saya, ya, kesulitan-kesulitannya memang tidak jauh berbeda dengan kita bermain media, ya. Kita kan bermain media di sini dengan komputer, dengan softwarenya, dengan alatnya, headsetnya, macam-macamnya, ya. Kesulitannya jelas. Kalau kita ngomong masalah teknologi, kalau sudah error mau ngomong apa itu. Jadi ya harus ada kesabaran di situ, ya, karena ini juga alat canggih, jadi nggak asal banting apa istilahnya. Kalau misalkan ada error, ya kita tunggu, kita perbaiki pelan-pelan. Kemudian yang kedua dari sisi orangnya, ya, dari sisi manusianya, baik itu dari pendidiknya maupun dari yang dididik, ya, mahasiswanya, harus terbuka. Pemikiran kita harus terbuka bahwa ini adalah teknologi yang memang sudah ada dan berkembang. Istilahnya kalau biasa kita bilang, wah, oh, saya gaptek. Nah, itu pemikiran gaptek ini memang kadang-kadang menghambat, ya, menghambat diri kita untuk berkembang sehingga hanya sulit untuk menerima teknologi baru. Dan mau nggak mau kan kita harus belajar. Setiap teknologi baru kita nggak langsung bisa, pasti belajar. Dan keinginan untuk belajar atau hasrat untuk belajar itu yang kadang-kadang bisa nggak ada kalau pada orang-orang yang, oh, saya sudah gaptek, sudah nggak perlu gitu-gitu. Nah, ini yang susahnya menghadapi pemikiran seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, untuk menggantikan, saya rasa enggak, ya, dok. Jadi kalau hands-on, untuk apalagi untuk dokter, ya, kita mau nggak mau kan nanti juga ketemu dengan orang, dengan pasien live, bukan dengan gambar, ya. Dengan gambar nggak bisa komplain, yang jelas, ya. Sesuai dengan tadi Dr. Winnie juga sudah disetting sedemikian rupa, ya. Nggak bisa komplain dengan realnya, ya. Kita nanti akan benar-benar ngalami komplainnya pasien, ya. Kemudian keluhan pasien, ya, dengan banyak sekali variasi-variasi macam-macam jenis pasien, ya, yang nurut, yang paham, yang maaf mungkin sedikit rewel dan sebagainya, itu mungkin itu yang pengalaman yang mungkin susah, ya, untuk digantikan meskipun bisa dimirip-miripkan. Jadi kalau bagi saya memang tidak bisa menggantikan, cuman kalau melengkapi lebih jelasnya. Ibaratnya kita pakai GPS, ya. Dulu kita nggak punya GPS, kalau kita mau kemana-mana tanya orang, gitu. Tanya kanan, tanya kiri. Tapi dengan GPS kita meminimalisir tanya orang, tapi tetap kadang GPS juga membuat kita nyasar, kan. Jadi tetap harus kita butuh orang untuk tanya apa betul ini alamat yang kita cari, gitu, ya. Jadi seperti itu, teknologi melengkapi, memudahkan, help, ya, bukan replace, itunya help. Itu dari saya. Terima kasih.
Atur nuwun, Dr. Hendra. Dr. Win, barangkali. Mungkin sedikit menambahkan aja sih, Dok. Jadi memang pengalaman kami ketika mahasiswa ini belajar anatomi secara virtual reality, memang mereka mengakui mereka lebih senang karena mereka juga lebih paham. Tapi ketika mereka juga langsung, ketika kebetulan saat ini juga kami ada online, sudah bisa onsite, ternyata mereka mengalami kesulitan ketika menghadapi kadaver secara langsung. Jadi memang betul seperti yang disampaikan Dr. Hendra, memang teknologi virtual reality ini hanya, istilahnya hanya membantu, untuk mereka lebih paham lagi, tapi kalau kita menyamakan sebetulnya untuk pembelajarannya lebih baiknya, itu sebetulnya tetap sebaiknya mereka harus secara offline ya, memang tetap mereka harus melihat kenyataannya, sama juga di suatu keterampilan klinis pun seperti itu, yang itu kan hanya settingan virtual reality. Pada kasus tadi sebagai salah satu contoh, itu seperti memang sudah diatur, begitu juga dengan komunikasinya terhadap pasien, tapi seringkali nantinya kita ketemu kenyataan secara, kenyataan bertemu dengan pasien, memang itu tidak akan berbeda. Seringkali kan anamnesanya mungkin bisa berbeda, kasusnya juga mungkin bisa berbeda, jadi memang kalau dibilang menggantikan 100% itu tidak akan bisa, seperti itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf kita akhiri sesi pertama. Yang bisa saya simpulkan dari kedua pembicara yang amat berpengalaman adalah bahwa memang pendidikan kedokteran itu kompetensi dan keterampilan. Sehingga kalau melibatkan semakin banyak indera kita, insya Allah semakin banyak informasi yang bisa kita retensi. Seperti kita tahu dulu waktu ada job waktu mahasiswa, kalau kita baca, kita lihat, dan kita dengar kuliah, sebagian besar kita ingat. Kita baca, kita dengar, tapi bacanya tidak sepenuhnya, sebagian dilupakan. Kalau tidak baca, tidak lihat, tidak dengar, nggak ada yang lupa. Oh, nggak ada yang diingat ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke teman MC. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Heruwiono, spesialis penyakit dalam, selaku moderator pertama yang telah memandu materi di sesi pertama. Berikutnya, kita akan melanjutkan penyampaian materi yang akan dipandu oleh Dr. Igusti Ngurah Dudus, spesialis ortopedi, selaku moderator kedua pada acara hari ini. Dr. Igusti Ngurah Dodo merupakan salah satu dosen yang mengajar di bidang anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Triorejo, dan juga Rumah Sakit Islam Aminah Krian, Sidoarjo. Beliau menamatkan pendidikan kedokteran, pendidikan spesialis, dan juga pendidikan magister kedokteran klinik di Universitas Erlangga, Surabaya. Kepada Dr. Igusti Ngurah Dodo, spesialis ortopedi, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada MC. Saya Dr. Dodo Ranuh, spesialis ortopedi yang akan memandu sesi berikutnya. Mengingatkan kembali, bila ada peserta yang ingin ditanyakan, dapat mengajukan pertanyaan pada Q&A atau chat, atau mungkin raise hand langsung biar kita bisa interaksi. Kemudian untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Bapak Wimarta, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan. Beliau ini adalah staf pengajar di Departemen Anatomi dan Histologi di Fakultas Kedokteran UBAYA dan adalah seorang master di bidang pendidikan biologi yang menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Malang tahun 2015. Dan saat ini juga sedang menjalani program master lagi ilmu kedokteran dasar di Universitas Erlangga. Materi yang akan dibawakan dengan judul Virtual Reality Utilization in Biomedical Science. Kepada Bapak Dwi Marta, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para jajaran Rektorat maupun Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, kemudian pada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan Virtual Reality Learning Experience ini. Saya akan menyampaikan terkait materi VR Technology Utilization in Biomedical Science, ya, penerapan dari Virtual Reality Technology dalam pembelajaran Biomedical Science. Sebelum kita masuk ke bagian virtual reality, kita perlu terlebih dahulu memahami terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh
biomedik sendiri ya. Yang pertama, untuk dalam proses pembelajaran, biomedical karakteristik itu selalu fokus terhadap aspek-aspek biologis, kemudian aspek-aspek morfologi yang langsung bisa dilihat dengan kasat mata, dan juga dalam prosesnya, dia membutuhkan visual orientation yang lebih dari orientasi-orientasi lain dalam proses pembelajaran. Nah, ini salah satu bentuk visual orientation yang dimungkinkan kita dalam proses melakukan pembelajaran, dalam hal ini adalah pembelajaran anatomi. Ya, jadi mahasiswa selalu menggunakan kemampuan visualnya untuk melakukan suatu observasi dan juga menganalisis ya terkait dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Nah, di biomedik sendiri untuk learning methods-nya yang selalu digunakan adalah setelah kita identifikasikan, yaitu menggunakan direct observation, artinya menggunakan kemampuan visual yang lebih dari kemampuan verbal. Jadi tidak dimungkinkan pada pembelajaran biomedik para pembelajar ya atau mahasiswa itu melakukan proses kegiatan dengan hanya mendengarkan atau dengan mendengarkan suatu ucapan saja tanpa dibarengi dengan direct observation. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan fokus yang dipelajari yaitu sensory information ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa direct observation itu diperlukan lebih dari kemampuan intuitif ya. Jadi menggunakan perasaan dan sebagainya itu tidak terlalu dipakai pada waktu kita menggunakan biomedical learning methods ya. Jadi menggunakan kemampuan sensoris. Kemudian untuk proses informasinya itu secara aktif ya daripada menggunakan secara reflektif. Jadi secara aktif langsung mengembangkan bentuk-bentuk yang berhasil di visual dan di direct observation. Kemudian memahami secara global daripada sekuensial, meskipun pada kenyataannya sekuensialnya juga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran biomedik. Nah, selama proses pandemi ya, selama global pandemi itu akan menyebabkan terjadinya suatu impact terhadap proses pembelajaran biomedik ya. Antara lain kita harus mengadopsi secara online. Kemudian akibatnya adalah kita sendiri akan bertanya concern terhadap quality of learning-nya bagaimana, apakah sudah didapatkan. Kemudian kemampuan training progression-nya apakah sudah didapatkan. Atau juga concern milestone fulfillment atau apa yang akan dicapai step by step. Mahasiswa memahami topik satu ke topik yang lain itu apakah memang benar-benar bisa dipahami dan dirasakan oleh mahasiswa. Nah, ini salah satu contoh paradigma yang terjadi pada waktu kita melakukan proses pembelajaran anatomi dengan menggunakan adaptive online learning. Ya, kita tidak bisa menjaga fokus mahasiswa yang dalam kaitannya setiap harinya kita harus menggunakan visual orientation. Karena visual orientation itu dibatasi sekali, otomatis dalam kegiatan pelaksanaan praktikum dalam hal ini atau anatomi itu akan menghasilkan sesuatu hal yang kurang konkret bagi mereka. Ya, dampaknya banyak sekali, fokus-fokusnya bisa terdistraktor oleh banyak faktor. Nah, ini salah satu pembelajaran kalau misalkan kita sedang melaksanakan pembelajaran secara teori. Pada waktu kita melaksanakan pembelajaran secara online, kegiatan praktikum kita sempat menggunakan metode langsung menggunakan live view pada waktu praktikum. Hal ini tidak dimungkinkan dilakukan dikarenakan ada beberapa detail seperti nervus, arteri maupun vena itu tidak bisa terlihat dengan baik pada waktu kita visualisasikan dari bentuk 3D ke bentuk 2D. Nah, hal inilah yang mendorong kita untuk melakukan suatu perubahan di mana perubahan tersebut harus bisa mengakomodasi pemahaman mahasiswa secara visual di mana mereka tetap harus dimanjakan dengan gambar-gambar yang 3D sehingga penyampaian terkait dengan concern terhadap milestone dari fulfillment ya pengetahuan dari topik-topiknya tetap bisa kita jaga dengan baik. Nah, untuk pemahaman terkait dengan muskulus dan sebagainya masih mungkin bisa dipahami secara garis besar, tapi untuk struktur yang lebih kecil kita tidak dimungkinkan untuk melakukan proses visualisasi dari 3D ke 2D dengan sangat-sangat baik. Oleh karena itulah pada saat terjadi global pandemik itu kita harus melakukan terdapat beberapa breakthrough, kita sudah memutuskan untuk melakukan utilisasi terhadap teknologi. Dalam hal ini teknologi bisa sebagai komplement ya, sebagai pelengkap atau bahkan bisa menjadi substitut atau sebagai pengganti. Nah,
Kita putuskan untuk alter teknologi yang bisa kita gunakan antara lain adalah augmented reality atau AR, kemudian virtual reality atau VR, dan juga mixed reality antara keduanya ya. Jadi antara augmented reality dan virtual reality semuanya bisa kita gunakan dalam pembelajaran biomedical science. Nah, terkait dengan virtual reality ya, VR utilization itu kita pilih karena terkait dengan daya yang bisa dihasilkan, kita lebih mengedepankan setelah diidentifikasikan terkait dengan visual orientation yang dibutuhkan oleh mahasiswa, itu virtual reality yang paling mendekati dan mudah untuk kita jangkau karena dia menawarkan over immersive visualization, kemudian menghasilkan over interactive digital yang dalam bentuk 3D, artinya visualisasi yang kita berikan pada waktu mengubah gambar 3D ya, visual 3D dari mata kita ubah ke dalam bentuk digital, dalam bentuk kamera itu tetap dalam kondisi 3D seperti itu. Kemudian dia juga memiliki karakteristik widespread adoption of TEM, jadi banyak sekali yang bisa kita visualisasikan dari bentuk 3D ke 3D yang lain, masih dalam bentuk 3D, sehingga pemahaman terhadap mahasiswa untuk mengetahui struktur-struktur yang lebih superficial, lebih profundus, itu jauh lebih baik. Kemudian selain itu, dengan adanya bentukan virtual reality ini, dia widely accessible, artinya sangat mudah sekali untuk diakses. Dengan hanya membawa suatu perangkat, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dalam waktu yang sangat-sangat efisien. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh pada waktu kita menggunakan pembelajaran menggunakan virtual reality, di mana untuk objek yang kita lakukan pada waktu kita kesulitan untuk memvisualisasikan kadaver di laboratorium anatomi, kemudian melihat struktur yang lebih dalam seperti nervus dan sebagainya, itu kita juga akan mengedepankan virtual reality yang juga basisnya adalah menggunakan kadaver. Jadi istilahnya pada waktu kita lakukan proses screening itu akan menghasilkan gambar-gambar yang benar-benar reality yang bisa mereka lihat namun tetap bisa diakses dengan baik. Kelebihannya dimiliki oleh virtual reality sendiri, kita bisa setelah kita memfoto bagian objek ya dari kadaver, kemudian kita build up ya, kita bangun, kita bisa melakukan zooming ya, kita bisa dekatkan, besarkan, jauhkan seperti itu, sehingga struktur-struktur yang seperti nampak pada bagiannya, contoh di plexus brachialis, itu bisa kelihatan sangat-sangat jelas. Padahal kalau misalkan kita coba visualisasikan dengan menggunakan live kamera yang sudah kita terapkan sebelumnya, itu sama sekali tidak terlihat. Jadi dari gambaran 3D ke 2D itu sangat-sangat tidak baik untuk pemahaman mahasiswa. Nah, dengan menggunakan 3D VR ini kita bisa memungkinkan untuk melihat struktur-struktur kecil itu masih bisa terlihat dengan jelas karena kita masih bisa mengubah ukurannya sesuai dengan keadaan yang kita mau, lebih besar atau lebih kecil ya, untuk memperjelas segala kondisi. Nah, kemudian di gambar berikutnya kita juga bisa memungkinkan melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kalau misalkan dalam titik-titik biru ini kaitannya adalah kita menggunakan metode seperti proseksi ya, kita sudah tunjuk bagiannya, kemudian kita sudah siapkan kepada mahasiswa untuk menunjuk, kemudian mereka belajar untuk mengidentifikasi struktur-struktur yang sudah kita siapkan seperti itu. Nah, untuk bentuk ini karena dia 3D, otomatis seluruh bagian tubuh lengkap, mulai dari anterior, posterior, dan sebagainya, sangat bisa digambarkan dengan baik dengan 3D dari VR ini. Nah, dengan demikian, pemilihan dari virtual reality ini akan memiliki banyak sekali advantage ya. Selain sudah yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah kita bisa menggunakannya secara remote ya. Bisa kita gunakan dalam keadaan dimanapun ya, can be used remotely. Kemudian hasil yang kita gambarkan atau yang kita dapatkan, yang kita berikan kepada mahasiswa itu sangat-sangat realistik. Memang keadaannya memang begitu, kita cuma visualisasikan dari 3D yang asli, lapang pandang yang digunakan oleh mata mereka kita ubah dalam bentuk 3D sehingga tidak mengubah esensi maupun bentuk dari cadaver itu sendiri dalam proses identifikasi. Kemudian yang kedua, yang ketiga terkait dengan safety, sangat aman sekali karena kita tahu dalam penggunaannya kita hanya menggunakan perangkat-perangkat yang cukup visible dan juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan hasil yang didapatkan dalam proses pembelajaran virtual reality ya, advantage-nya adalah
waktu yang sangat-sangat efisien, di mana efisiensi waktu itu sangat penting sekali terkait dengan milestone dari tingkat pembelajaran yang akan dipahami oleh mahasiswa. Nah, selain itu, virtual reality juga memungkinkan kita melakukan proses pembelajaran mahasiswa secara mandiri untuk melakukan kegiatan secara regular basis ya. Jadi bisa kita gunakan berulang-ulang ya, reuse on regular basis. Jadi bisa digunakan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan itu tidak terlepas dari hanya terbatas pada waktu kegiatan praktikum saja. Sekian untuk paparan materi dari saya terkait dengan virtual reality utilization in biomedical science. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dwi Marta atas materi yang sangat menarik. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Adi Mas Setia Wicaksono dengan judul Virtual Reality Medical Holodeck. Dr. Adi Mas ini adalah staf pengajar di Departemen Anatomi dan Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Beliau menyelesaikan studi kedokteran di Universitas Erlangga pada tahun 2015 dan saat ini sedang menempuh program Master Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga. Dr. Adi Mas ini memiliki minat pada bidang teknologi kedokteran yang luar biasa. Tanpa membuang waktu lagi, untuk Dr. Adi Mas, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya. Izinkan saya untuk menyisirkan tentang materi, tentang software Medico Holodeck. Ya. Untuk software yang digunakan pada Fakultas Kedokteran Ubaya, kita menggunakan adalah software yang namanya adalah Medical Holodeck. Nah, software ini merupakan software virtuality yang diambil dari cadaver dan bisa dari MRI. Jadi software ini memiliki tiga sub program, yaitu programnya ada yang imaging, medical imaging, ada dissection master, dan ada anatomy master. Untuk yang medical imaging ini bisa kita ini kan tuh dari sorry ini dari proses imaging dari MRI kita ambil kemudian kita masukkan ke dalam software dengan platform ini kita uploadkan. Jadi kita bisa melihat secara langsung dan kita bisa mengkombin ketiganya. Nah, untuk di Fakultas Kedokteran Ubaya terutama itu menggunakan dissection master dengan basic adalah cadaver. Selain itu juga ada software yaitu anatomi master. Nah, anatomi master ini adalah dia merupakan model, jadi bukan dari cadaver. Nah, platform dari Medico Holodeck ini itu adalah kitab yang tadi saya sebutkan adalah ya, menjadi ada tiga platform yaitu medical imaging, dissection master dan anatomi master. Semua dari tiga aplikasi software ini kita bisa combine menjadi satu, jadi kita bisa melihat saat di dissection master kemudian kita masukkan medical imaging, jadinya seperti apa. Nah, digital imaging yang medical imaging ini kita bisa ambil dari MRI yang akan kita uploadkan, yang diuploadkan ke dalam software yang sudah dimasukkan atau diinstal ke dalam Oculus atau ke dalam PC. Dan software ini itu bisa digunakan dengan menggunakan kabel atau tanpa menggunakan kabel. Tetapi lebih bagusnya memang menggunakan kabel. Jadi bisa lebih detail. Nah, kalau kita bahas tentang medical imaging, di sini kita lihat adalah dia merupakan suatu pemrosesan dengan data yang tiga dimensi, di mana digunakan biasanya digunakan di rumah sakit. Nah, perangkat ini untuk merencanakan operasi bedah dan sebagainya serta laporan kasus serta bisa juga untuk diskusi dari tim-tim medis. Nah, di sini kita bisa memasukkan dan dilakukan untuk simulasi bagaimana proses pembedahan itu seperti apa dengan kita combine ke software 3 tadi. Nah, selain dari data MRI tadi imaging, kita juga bisa melihat mengupload data-data yaitu data tomografi, bisa atau data MRI atau CT CBT atau bisa mengimport
data angiografi atau USG. Jadi semua data yang berbasis pemeriksaan penunjang itu bisa kita uploadkan dan kita bisa combine-kan dengan software yang Detection Master. Sehingga kita bisa mengetahui, oh normalnya seperti ini. Oh kemudian setelah terjadi suatu penyakit atau kasus, oh dia jadinya seperti ini. Jadi lebih bisa memahami lebih dalam. Nah, ini yang kita pakai pada terutama di Fakultas Kedokteran UBAYA itu adalah Detection Master yang dipilih. Nah, Detection Master ini itu merupakan suatu software yang dari kadaver yang difoto di project hingga ke detail-detail yang lebih detail. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dwi tadi bahwa nervousnya kelihatan. Nah, memang betul saat kita memasukin software dan masuk ke dalam program ini melalui Oculus, kita akan bisa melihat jauh lebih dalam dan lebih detail. Nah, fungsinya adalah supaya dapat lebih memudahkan dalam memahami, mempelajari anatomi dari manusia, terutama kepada mahasiswa atau peserta pembelajar. Nah, kemudian software yang ketiga adalah yang katakan adalah Anatomy Master. Ini merupakan suatu model. Model itu bukan dari kadaver, cuman dibuat seanimasi mungkin yang semirip mungkin dengan kadaver, di mana strukturnya merupakan suatu tiga dimensi tubuh dari manusia. Dan ini digambarkan secara detail sehingga bisa diterapkan atau dibuat pembelajaran secara berkelompok maupun individu, ataupun bisa juga tatap muka juga di universitas atau di fakultas. Nah, keuntungannya kalau dalam kita membuat pakai software ini, tuh struktur organnya dan struktur-struktur lain yang lebih kecil itu bisa dihubungkan secara tiga dimensi. Sehingga harapannya adalah para mahasiswa ataupun yang belajar tentang anatomi itu lebih dapat memahami secara lebih cepat. Karena organ yang dipelajari pun adalah organ-organ yang dikatakan cukup kompleks. Nah, data-data kita ini tuh yang Medico Halodeck ini adalah data yang diproses oleh suatu produsen data digital di yaitu sigurd.com. Nah, ketiga ini dapat dikombin jadi satu untuk bisa kita lakukan simulasi bagaimana proses pembedahan di anatomi terjadi. Yaitu bisa dari imaging, medical imaging, dissection masternya, dan anatomy master. Jadi bisa dikombin jadi satu. Nah, kalau diterapkan di luar negeri sudah ada di MH University, di sini dia sudah menerapkan. Nah, sedangkan di Fakultas Kedokteran di Universitas Surabaya, diterapkannya pada proses pembelajaran terutama di biomedik. Nah, ini merupakan contoh penerapan di bidang biomedik. Kita bisa melihat bagaimana salah satu mahasiswa ada yang memakai softwarenya, memakai perangkat hardware yang sudah terinstal dengan software, kemudian akan dipancarkan lewat airlink ke PC penerima di sini. Nah, sedangkan mahasiswa yang lain bisa mengamatin dan juga bisa belajar tentang struktur anatominya. Nah, itu juga ada keuntungannya dalam artian mahasiswa yang memakai Oculus dia menerangkan ke mahasiswa yang melihat. Jadi bisa mengajari, saling ajar mengajar. Jadi nanti bisa bergantian. Ini yang dipakai pada kita yang dipakai di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Nah, biasanya memang virtual reality identik dengan game karena memang basicnya adalah game. Nah, game yang dibawa ke arah edukasi. Nah, makanya itu kebanyakan sekarang sudah mulai berkembang seiring dengan adanya pandemi seperti ini, maka VR ini arahnya sudah ke arah makhluk, ke arah yang lebih dalam lagi, yaitu bisa ke arah kepengetahuan, bukan buat untuk rekreasi ataupun travel. Jadi bisa ke arah, lebih ke arah edukasi. Salah satunya adalah software yang Medico Halodeck ini. Nah, perangkat yang dipakai itu adalah PC yang pasti diharapkan PC ini memiliki spek yang lumayan karena untuk mengolah grafik, apalagi terutama grafik imaging. Karena grafik imaging ini
butuh pemrosesan data yang detail. Nah, kalau butuh detail berarti kita butuh sesuatu yang high end. Dalam artian dia bisa mampu menghandle, karena takutnya saat terjadi pergerakan, perputaran dari virtual itu yang tiga dimensi di dalam layar, takutnya akan terbata-bata, sehingga dibutuhkan suatu spesifikasi yang lumayan mumpuni. Kemudian software, hardware berikutnya adalah Oculus atau yang digunakan di mata sebagai kacamata. Nah, kacamata Oculus ini ada bisa pakai Oculus, bisa memakai VR yang lain, yang bisa HTC ataupun yang lain. Salah satunya yang dikembangkan oleh Google adalah Oculus. Jadi kemungkinan bisa memakai Oculus. Bisa juga dengan menggunakan Oculus yang dengan disambung kepada menggunakan kabel. Terima kasih. Itu tadi adalah software medical holodeck yang digunakan di dalam Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Adimas atas materinya yang sangat menarik. Dari materi yang disampaikan oleh pembicara pertama, kedua, hingga Bapak Dwi Marta dan Dr. Adimas, kita dapat mengambil kesimpulan sebetulnya ya, bahwa virtual reality ini sangat membantu dan sangat mungkin dilaksanakan dalam pembelajaran mahasiswa. Khususnya untuk mahasiswa kedokteran fase preklinik dalam visualisasi, kemudian merasakan terlebih dahulu sensasi yang akan mereka hadapi dengan lebih aman dan efisien. Seperti yang tadi dicarakan oleh Bapak Dwi Marta, bahwa ini sangat high utilitary ya, dan reusable sebelum mereka masuk ke dunia nyata sebagai dokter. Mungkin bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan dalam kolom Q&A atau chat, dan bisa mungkin raise hand agar dapat kita berinteraksi bersama. Ini kebetulan juga sudah ada pertanyaan yang masuk, ada dua pertanyaan untuk kedua pembicara, Bapak Dwi Marta dan Dr. Adimas. Yang pertama, apakah ada kesulitan penerapan virtual reality terhadap penerapan di bidang kesehatan, terutama untuk basic science dalam bidang kesehatan? Kemudian yang kedua, kira-kira topik apa saja yang bisa diajarkan lewat virtual reality di bidang tersebut? Silakan untuk Dr. Adimas dan Bapak Dwi Marta. Baik, terima kasih kepada Dr. Dudu. Terkait dengan kesulitan VR itu adalah pada waktu awal kita harus melakukan hands-on terlebih dahulu ya dengan VR tersebut, sehingga kita sudah mulai terbiasa terkait dengan fitur-fitur teknologi yang disediakan oleh VR. Untuk pemahaman ini awalnya kita lakukan karena kita yang hands-on, mahasiswa masih ada di rumah masing-masing pada waktu pembelajaran online, kita yang melakukan ya. Jadi memang itu sebagai substitut ya, teknologinya VR kita awal-awal kita gunakan sebagai substitut. Artinya kita yang mengoperasikan, mahasiswa yang melihat pada layar Zoom secara langsung dengan melihat struktur 3D dalam bentuk gambar yang ada di layar monitor laptop masing-masing. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, setelah dirasa pandemi ini sudah mulai menurun, kita mulai melakukan pembelajaran secara offline. VR ini berkembang keadaannya menjadi sesuatu yang komplement. Artinya di cadaver mereka melihat sendiri, kemudian diperjelas lagi dengan gambaran yang ada di virtual reality. Nah, keadaan inilah kesulitannya pada waktu kita mencoba untuk menerapkan hands-on kepada mahasiswa, tidak semuanya faham betul ya bagaimana mengoperasikan VR, sehingga membutuhkan waktu mungkin 1 kali 60 menit untuk mengedukasi para mahasiswa untuk menggunakan fitur-fitur teknologi yang tersedia pada VR agar pengamatan mereka tetap maksimal. Namun kesulitan itu sudah kita coba siasati. Dalam hal ini kita menggunakan 2 layar besar yang kita bisa pantau apa yang sedang dilihat oleh mahasiswa. Jadi staf pengajar tinggal mengarahkan mahasiswa
terkait struktur-struktur yang perlu mereka identifikasikan agar tidak terlalu melebar seperti itu. Kemudian terkait dengan topik yang apa saja yang bisa digunakan di VR, karena pada saat ini kita masih menggunakan software Medico Holodeck yang bisa disediakan antara lain di ekstremitas ya, di bagian ekstremitas atas ya, braki dan anti braki. Dan yang lainnya masih dalam proses pembentukan. Namun yang perlu digarisbawahi untuk topik apa saja yang tidak bisa dilakukan untuk topik apa saja yang bisa dilakukan di virtual reality, saya rasa semuanya tidak terbatas. Jadi tinggal kita melakukan proses scanning terhadap kadaver atau objek yang kita inginkan, kita masukkan, kita konversi dari lapang pandang mata secara 3D dari mata, kita ubah ke bentuk video ataupun gambar yang kita nantinya masukkan ke dalam program di Oculus Rift-nya seperti itu. Jadi untuk topiknya tidak terbatas, kita bisa melakukan scanning secara langsung, kemudian kita mulai melakukan proses identifikasi sehingga didapatkan kondisi apabila kita menggunakan cadaver sudah dalam keadaan proseksi seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Adibas ada tambahan atau pendapat mungkin? Ya, untuk topik apa saja sih yang di biomedik itu hampir semuanya bisa dimasukkan memang. Cuman butuh proses bagaimana, seperti yang dikatakan Pak Dwi, memang bagaimana itu dilakukan proses imaging, foto hampir keseluruhan, terus kemudian direkam, kemudian kita lakukan pengolahan, sehingga akhirnya bisa terjadi suatu software atau secara virtual reality secara anatomi. Jadi prosesnya memang lebih kompleks, tetapi kedepannya bakalan akan kita lakukan seperti itu. Begitu, Dr. Dodo. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga ada sedikit penasaran ya terhadap virtual reality, karena sedikit berbagi pengalaman saja bahwa di luar negeri itu juga virtual reality sudah sering dipakai sebetulnya, Dok. Terutama untuk virtual surgical training. Nah, ini kan di Ubaya kan menggunakan Oculus ya, Dok. Mungkin bisa digambarkan, Dok, mungkin deskripsikan seberapa mahal sih device yang diperlukan untuk menyelenggarakan virtual reality. Dan apakah sebetulnya alat apa saja sebetulnya yang diperlukan? Seperti yang kita tahu tadi yang dari dokter pembicara pertama, ya itu sempat menyatakan bahwa sebenarnya juga ada bisa menggunakan cardboard yang dari kardus itu yang dibentuk seperti kacamata atau mungkin VR device yang sangat sederhana yang hanya untuk meletakkan handphone di depan layarnya. Mungkin ada pendapat dok tentang utilisasinya yang lebih sederhana atau lebih simpel. Baik, terima kasih Dr. Dodo. Untuk kembali lagi kita lihat, kita bicara tentang sederhana dan kompleks. Semakin sederhana suatu alat, kita akan mendapatkan gambar atau imaging yang sederhana pula. Semakin kompleks dan semakin detail, kita butuh suatu kompleks yang untuk mengolah dan memproses image itu. Karena virtual reality yang dipakai untuk menampilkan, mendetilkan struktur organ, nervus atau saraf, itu dibutuhkan projecting, capturing, kemudian diolah, ditampilkan. Nah, saat proses penampilan itu kita butuh pengolahan yang lebih detail lagi, sehingga dibutuhkanlah suatu alat yang lumayan, istilahnya tuh lumayan high end dalam artian, karena itu kalau sekedar hanya untuk menampilkan saja mungkin dengan yang cardboard virtual itu oke, cuman detailnya kurang dapat, karena kan kita pengen menyajikan apa yang didapatkan secara virtual dengan reality itu hampir mendekati. Makanya bahkan di reality dengan virtual, kalau virtual yang kita menggunakan anatomi atau dalam artian struktur, kita bisa lebih detail lagi melihatnya. Oh, struktur yang terlihat sekali adalah struktur venanya seperti ini. Sedangkan untuk tesnya, kita bisa lihatnya di dalam saat praktikum, kita lihat, oh iya seperti ini, betul. Seperti itu, Dr. Dodo.
Ya baik, mungkin dari Bapak Dwi Marta ada sedikit pengalaman tentang terkait apa pengadaan dari virtual reality device-nya. Baik, Dr. Dodo, terima kasih terkait dengan pengalaman tersebut ya untuk VR. Kebetulan di tim anatomi FK Ubaya memang kita bersama-sama ya. Jadi kurang lebih untuk gambaran terkait dengan proses ini, dalam proses nantinya kita membuat imaging dan sebagainya, itu nanti kita akan proses bersama-sama. Seperti sesuai yang dikatakan oleh Dr. Adimas tadi, untuk saat ini kita coba untuk build up ya, mengoptimalisasi terlebih dahulu apa yang sudah kita punya, nanti kita akan kembangkan lebih lanjut seperti itu. Terima kasih, Dr. Dodo. Baik, terima kasih Bapak Dwi Marta dan Dr. Adimas. Ini ada satu pertanyaan lagi dari peserta. Mohon saran dari kedua pembicara, bagaimana kita dapat menggunakan VR untuk memotivasi mahasiswa dalam mengeksplor anatomi dan belajar mandiri menggunakan aplikasi VR di luar jam pertemuan. Oke. Ya, silakan. Ya. Terima kasih kepada penanya ya, terkait dengan motivasi yang sudah kita alami ya selama beberapa periode kita melaksanakan pembelajaran VR. Di luar jam mahasiswa cukup intens ya, dalam hal ini mereka senang pada waktu kita melakukan proses pembelajaran dengan VR, di mana dia mendapatkan progres seperti penguatan gitu ya. Pada waktu mereka melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan cadaver, kemudian mungkin ada struktur-struktur yang mereka masih belum jelas bagaimana arah pandang dan sebagainya. Dengan VR mereka bisa lebih mampu memvisualisasi dengan keadaan cadaver yang memang sudah benar-benar baik ya, terbuild up dengan baik. Sehingga itu secara tidak langsung mahasiswa akan mendapatkan suatu motivasi tertentu pada waktu melakukan proses pembelajaran. Selain itu, plusnya pada waktu kita menggunakan VR, pada waktu mereka mengoperasikan hands-on secara mandiri menggunakan VR, kita sudah sediakan, kita tetap akan menyediakan layar besar sehingga anggota kelompok yang lain, teman-teman yang lain itu bisa melakukan proses pembelajaran bersama. Jadi saling mengajar ya secara tidak langsung, saling belajar dan saling sharing, itu akan memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih jauh terkait dengan pembelajaran anatomi. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung dengan adanya penerapan penggunaan aplikasi VR ini, saya bisa katakan sekitar 85% mahasiswa akan naik motivasinya pada waktu belajar anatomi. Hal ini berdasarkan pengalaman ya, kalau misalkan kita sudah running ya praktikum menggunakan VR. Saat ini kita masih terbatas terkait beberapa struktur, misalkan di ekstremitas bawah kita masih belum punya. Nah, pada waktu kita melakukan proses praktikum tersebut, karena tidak ada di visual VR, itu mahasiswa juga bertanya, gitu. Bertanya, apakah kita nanti bisa menggunakan VR, gitu. Jadi, itu yang akan menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut menggunakan VR, dan juga bagi staf pengajar menyediakan imaging yang sesuai, yang baik, nantinya kita akan build up, kita masukkan ke dalam Oculus. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dwi Marta atas penjelasannya. Sebenarnya juga kalau kita lihat dari dan mengambil sari ya dari materi-materi sebelumnya juga, selain untuk medical education, bahwa virtual reality ini juga bisa digunakan untuk research. Dan lebih dalam lagi, kita bisa bahkan bisa mungkin melihat struktur dalam dari normalnya tubuh manusia seperti apa. Itu juga bisa dikembangkan bahkan untuk desain produk, terutama produk-produk biomaterial yang sebetulnya sangat potensial sekali ya untuk dikembangkan di dunia kedokteran, khususnya di Indonesia. Baik, saya kira karena waktu yang terbatas untuk sesi kali ini sudah selesai. Berikutnya akan saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada Dr. I. Gusti Ngurah Dodo, spesialis ortopedi, selaku moderator kedua yang telah memandu materi sesi kedua.
Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan diharapkan seluruh peserta untuk mengisi kuesioner terkait acara yang telah dilampirkan pada chat Zoom. Setelah ini adalah penampilan demo VR atau virtual reality yang akan dibawakan oleh tim VR. Kepada tim VR, kami persilahkan. Ya, ini adalah proses ruangan VR di Fakultas Kedokteran. Kita menyediakan suatu space ruangan yang digunakan untuk mereka bermain VR di sini. Ini spek komputer yang kita gunakan di Fakultas Kedokteran dengan menggunakan dua VGA yang high utilities untuk memproses dan mengolah data-data dari software cadaver tadi. Nah, ini jelas salah satu contoh penggunaan VR, kita menggunakan Oculus Quest 2. Nah, saat kita masuk ke Oculus Quest 2, kita akan harus setting. Setting yaitu setting floor dan kemudian setting guard. Jadi supaya saat terbentur tidak supaya agar tidak terbentur dengan benda-benda asing. Begitu sudah setting, akan masuk ke suatu room. Nah, kita akan diberikan suatu pilihan di sini. Kita pilih program Medico Holodeck. Nanti akan terdapat, suatu menu besar, ada menu medical, dissection, dan anatomi. Karena di Fakultas Kedokteran, kita memakai dissection master, sehingga kita pilih salah satu yang dissection master, dan kita loading salah satu item, contohnya adalah head and thorax, seperti ini. Nah, mahasiswa akan memilih dan mengatur bagaimana apa yang harus dilihat. Nah, setelah muncul akan ada muncul menu yang tadi sebelah kiri, yaitu menu untuk membuka kadaver. Ini kadaver tampak superficial. Kita lihat di sini. Nah, menu yang sebelah kanan ini untuk menu membesarkan. Zoom. Kalau jadi kurang jelas bisa di zoom. Nah, karena superficial, kayak saya ingin lebih dalam, kita lakukan pembukaan layer by layer di sini. Itu ada 8 layer. Jadi kita bisa buka di situ. Iya. Dari institusi hati ini kalau mau makan sih. Ya. Di sini juga kita bisa lihat ada kelihatan, kalau kita klik di tanda biru itu ada annotation-nya. Ini adalah struktur apa? Ini ternyata adalah struktur anatomi ini. Oh, ini adalah struktur anatomi ini. Jadi, selain itu juga bisa juga dilihat di situ ada menu tanda panah. Kita lihat di situ. Kita bisa melihat dan ini tersambung oleh Wikipedia. Selain itu bisa juga dengan pengguna dari Oculus Quest itu berputar atau kita penggunanya yang memutarkan dari tampilan kadavernya, bisa diputar ke atas atau ke bawah atau ke kiri kanan. Nah, inilah saat proses kita melakukan pembelajaran anatomi biomedik terutama. Ya, kita bisa lihat di sisi sebelah kiri mahasiswa ada yang menggunakan Oculus, yang di sebelah sisi satunya juga ini akan menggunakan Oculus, sedangkan mahasiswa yang lain itu bisa melihat di layar yang ada di dindingnya itu. Jadi saling bisa mengajarkan. Jadi mahasiswa yang Oculus ini, yang memakai Oculus akan mengajarkan ini ya strukturnya ini strukturnya ini. Kemudian mahasiswa yang melihat itu akan mencocokkan dengan buku atlas. Ya, seperti itu proses penggunaan virtual reality pada bidang biomedik terutama anatomi di Fakultas Kedokteran UBAYA. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. MC. Baik, jadi setelah ini mungkin adalah salah satu rangkaian acara yang paling ditunggu-tunggu sama peserta hari ini. Berikut ini kita akan melakukan pengundian pemenang door prize, di mana nanti pemenang door prize ini ada dua orang pemenang yang tiap-tiap pemenangnya akan mendapatkan satu buah alat tensimeter. Tetapi sebelum kita melakukan pengundian pemenangnya, saya mau bertanya dulu kepada rekan saya, Mudita. Bagaimana Mudita, menurut Mudita,
mengenai VR, ketertarikan Mudita terhadap VR, karena jujur saya sangat tertarik sekali untuk bisa menggunakan VR. Dan kebetulan kita pernah mendapatkan kesempatan untuk mencoba menggunakan VR-nya. Ya, untuk virtual reality atau VR ini sendiri, jujur saya juga tertarik. Apalagi di semester kita yang sudah terbilang cukup tua ya, yang dimana kita sudah tidak ada akses untuk mempelajari anatomi lagi, dan kemarin kita mendapatkan kesempatan untuk menggunakan VR untuk melihat pembelajaran anatomi yang sekarang di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Tentunya itu sangat menarik, dan tentu saja itu bakal menaikkan minat dari adik-adik kelas kita nantinya. Oke, baik. Sambil menunggu pihak panitia untuk melakukan share screen, diharapkan untuk semua peserta tetap hadir di sampai akhir acara ya. Baik, kita akan memulai pengundian pemenang door prize-nya. Harap pihak panitia untuk melakukan share screen. Dan langsung saja kita lakukan pengundian pemenangnya. Selamat kami ucapkan kepada nomor 71. Diharap bagi peserta dengan nomor registrasi 71 mungkin bisa memeriksa kembali nomornya. Kepada seluruh peserta, mungkin bisa mengecek kembali nomor registrasi. Apabila merasa nomor registrasi ada nomor 71, bisa langsung masukkan fitur respon untuk menunjukkan kehadiran pada acara hari ini. Saya, Kak. Baik. Selamat saya ucapkan kepada Rizky Putri. Baik, bagi pemenang door prize pertama bisa langsung menghubungi salah satu panitia. Setelah ini kita akan kembali memulai pengundian pemenang kedua kepada pihak panitia dapat mempersiapkan pengundiannya. Langsung saja kita lakukan pengundian pemenang kedua. Dan selamat kami ucapkan kepada nomor 103. Bagi peserta yang merasa memiliki nomor registrasi 103. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Reza Anggi. Kepada Reza Anggi bisa menghubungi salah satu pihak panitia untuk menerima door prize-nya. Dan sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada pemenang door prize. Setelah ini, peserta yang merasa merupakan pemenang dari door prize bisa menghubungi salah satu panitia untuk mendapatkan hadiah door prize-nya. Jadi kita sudah sampai di akhir acara ya. Demikian serangkaian acara dari First Ubaya Scientific Health and Education Update Virtual Reality Learning Experience. Semoga acara ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sebelum kami menutup acara pada hari ini, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan diri untuk hadir hingga akhir acara. Dan kami, selaku perwakilan segenap panitia, meminta maaf apabila ditemukan salah kata. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Bagus. Betul Dodo, terima kasih. Terima kasih.
kasih, Prof. Makasih. Bang Hendra. Dr. Winnie, terima kasih. Bagus. Terima kasih, Prof. Dr. Heru juga mana, Dr. Heru? Makasih, Dr. Heru. Dr. Dudu. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia,
merupakan salah satu kota dengan tingkat kompleksitas dan kemajemukan masyarakatnya yang tinggi. Tingginya tingkat kompleksitas masyarakat perkotaan membutuhkan berbagai dukungan, salah satunya yang terpenting adalah di bidang kesehatan. Sebagai universitas terkemuka di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar pendidikan tinggi di Kota Surabaya, Universitas Surabaya berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016, UBEA mendirikan Fakultas Kedokteran dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, serta berwawasan luas, sehingga kehadiran mereka dapat terpatri di hati dan pikiran masyarakat. Metode Interprofessional Education digunakan di Fakultas Kedokteran UBEA dengan tujuan agar mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan sudut pandang lintas profesi. Selain itu, agar mahasiswa tidak terjebak dalam kotak pemikiran dunia kedokteran saja, sehingga nantinya mereka mampu bekerja sama dengan profesi terkait yang lain. Komitmen Universitas Surabaya untuk mendukung proses pendidikan di Fakultas Kedokteran diwujudkan dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung yang modern, sehingga mahasiswa mendapatkan kualitas pembelajaran yang terbaik. Guna memperluas wawasan mahasiswa, Fakultas Kedokteran UBEA membekali dengan ilmu herbal medicine dalam perkuliahan. Pemahaman mengenai herbal medicine akan sangat membantu dan melengkapi seorang calon dokter untuk menjalankan profesinya dalam masyarakat kelak. Melihat potensi tersebut, Universitas Surabaya membudidayakan tanaman obat keluarga yang terdapat di UBEA Training Center. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar secara langsung mengenai herbal medicine baik di dalam maupun di luar kelas. Pada tahapan profesi, untuk melatih, melengkapi, dan mempersiapkan keterampilan sebagai seorang dokter, mahasiswa menjalani pendidikan di beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Sukandar Mojosari, Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widiodiningrat Lawang, serta beberapa puskesmas di Jawa Timur. Universitas Surabaya, the first university in heart and mind.